Dian Suara. Come closer to you. Filokopi Grangsang. Filokopi Jiwa Jawi Jinawi. Saya sejak tahun 95 sangat menyukai tulisan-tulisan yang syarat dengan makna. Apalagi ada sebuah tulisan yang kita harus mengerjutkan dahi ketika membacanya. Rasanya tuh kayak tertantang gitu. Biasanya sebuah syair atau puisi merupakan curahan hati penulis ketika itu, dan kita diajak untuk menyelami hingga lautan hati yang terdalam. Saya percaya selain lewat perbuatan dan tutur kata, tulisan juga sebagai cermin siapa diri kita. Dan tulisan ini saya ambil dari status Facebook seseorang yang menurut saya luar biasa, perempuan tangguh, seorang pengusaha, tapi sekaligus juga spiritualis. Terus terang, saya belum mengenal beliau secara langsung. Mungkin suatu saat. Begini tulisannya. Duhai jiwa yang lembut, mari kembali pada tatanan awalmu, di mana kau bahkan tak mampu menghentakkan rasa pada semesta. Tetaplah berada dalam jalan yang niscaya. Tak sesuatu pun hendak menyentuh selain mereka yang murni. Duhai jiwa yang berdaya, di setiap ujung lelahnya ada rasa, di mana walau dia berteduh di bawah reruntuhan tak bermakna, namun dia tetap bertahan sambil merenda. Hingga suatu masa ditemukanlah apa yang selama ini dia cari, yang membuatnya terpana. Sungguh dia indah, walau hanya nampak bagai hendak sirna seketika. Duhai jiwa pengembara, perjalanan sunyi inilah nantinya yang akan menghantarkanmu pada sesuatu yang hakiki. Langkah liku laku dari batin yang terjaga, sesungguhnya lah untuk perjumpaanku dengan dia, sang kekasih abadiku. Duhai kekasih abadiku, kekasih sejatiku, aku mendera dan membarakan tiap kata dalam dada ini, hingga menyentuh batas terluar semesta, yang kau bahkan tak menyangkanya. Kasihku begitu besar, bahkan semesta pun takkan mampu menampungnya. Hanya dalam hati yang berketetapanlah aku bisa bersemayam. Keraguan apa lagi yang ada saat ini? Salam damai kasihku, Sekar Kinasih, pejalan sunyi. Sekian dari Grangsang, salam Filokopi. Silakan kopi 19 Dian Suara FM, come closer to you. Minta Dian Suara, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak, kok aku kurang update gitu ya, kok aku gak update sama berita-berita yang ada di sekitaran gitu ya. Update sih sama berita luar negeri, berita-berita di luar sana yang terjadi mancanegara gitu ya, tapi dengan berita-berita yang ada di lingkungan sekitar kok malah jadi kurang update gitu ya. Ataupun sebenarnya kepengen sih ngupdate V, tapi pas baca berita kalimat yang dipakai tuh gak enak banget dibaca ataupun kaku. Nah makanya mulai sekarang ini kamu coba deh buka yang namanya inewspurwokerto.id. Informasinya update banget nih seputar Purwokerto dan sekitarnya. Udah gitu bahasanya enak banget dibaca, beritanya juga informatif dan juga atraktif. Cocok banget buat siapa aja, di mana aja dan kapan aja. inewspurwokerto.id, ini baru berita. Ready lawan kopi 19 Dian Suara FM, come closer to you. Nah lo kan dikasih yang udah bucin banget, bosen nih kata tangga ya, yang di request nih tadi barusan udah Vena Putrin ya. Ah gak kerasa nih Mitri Yang Suara, kebersamaan kita di Valvolimus Request harus berakhir. Tapi tenang aja kok, setiap hari Minggu dari jam 10 sampai dengan jam 1 siang selalu ada Family Music Request ya. Sampai ketemu minggu depan, tentunya selalu
selalu bahagia deh untuk Dri Yang Suara. Sehat selalu ya. Jangan lupa untuk makan siang dan salam Dian Suara. Dian Suara. Come closer to you.